بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan kita di dunia, memuliakan kita di akhirat kelak. Dan untuk kita ketahui bahwa salah satu jalan kemuliaan di sisi Allah itu tidak lain kecuali meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan wasiat seluruh para nabi, wasiat para rasul, wasiat orang-orang terdahulu, wasiat yang merupakan wasiat abadi sampai hari kiamat, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang mana firman ini menunjukkan bahwa kita ini sama semuanya. Cuma takdir posisi kita, kondisi kita dalam kehidupan ini berbeda-beda. Itu aja. Semuanya adalah ketentuan Allah. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang terpimpin. Ada yang takdirnya bekerja di satu tempat, ada yang bekerja di tempat yang lain. Ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Tapi itu semua tidak menjadi ukuran. Ya, tidak ada menjadi ukuran. Kaya, miskin, menjabat, tidak menjabat, orang biasa dengan orang berpangkat, semuanya sama. Karena yang mentakdirkan itu semuanya Allah. Jadi letak bedanya di mana, Pak Ustaz? Letak bedanya satu saja. Dan di dalam letak beda ini, Bapak Ibu sekalian, semua kita bisa beda antara yang lain, dimanapun posisi kita. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Walaupun yang paling rendah derajat posisi sosialnya, tapi kalau dia yang paling bertakwa, dia yang paling tinggi derajatnya. Tapi sekalipun pangkatnya paling tinggi, tapi dia yang paling durjana, nanti posisinya di neraka, neraka. Nah itu, jangan bangga berpangkat, jangan bangga kaya, tetapi berbahagia dan bersyukurlah ketika kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kesimpulannya hidup dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, karena kita masih bulan Zulhijjah, di bulan Zulhijjah ini kan ini disebut sebagai bulan-bulan haji. Dan ada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah yang sudah kita lewati. Bersyukur kita kepada Allah dan berbahagia orang-orang yang telah memanfaatkan
10 hari pertama bulan Zulhijjah kemarin untuk berbagai amal soleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Jadi tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah amal soleh seseorang di hari itu seperti amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti bersyukur kita yang telah mengisi hari-hari yang istimewa itu dengan berbagai macam amal soleh, yang mana puncaknya kemarin adalah dengan ibadah kurban. Masya Allah, lengkaplah ibadah di situ. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tentu ada ibadah solatnya, ada ibadah puasanya, yaitu puasa hari Arafah. Kemudian di hari-hari itu juga umat Islam melaksanakan ibadah haji. Kemudian banyak ibadah sedekahnya karena amal soleh. Kemudian ada di situ puncaknya ibadah kurban. Tinggal Bapak Ibu sekalian, setiap amal-amal soleh yang kita lakukan itu kita meniru mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi setelah beramal soleh, setelah beribadah, maka contoh Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu jangan lupa berdoa. Oleh karena itu saya pagi ini ingin Bapak Ibu sekalian sedikit mengingatkan kepada diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian agar Nabi Ibrahim alaihi salam dan kehidupan keluarganya ini benar-benar bisa kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang menyuruh kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan Rasulullah sallam untuk supaya mampu menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai teladan hidupnya. Begitulah pentingnya Ibrahim alaihi salam di dalam kehidupan kita. Sehingga salah satu zikir, yang mana zikir ini zikir pagi, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengatakan di dalam zikir kita, asbahtu ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ini kan wa ala millati abina Ibrahim tiap pagi. Ini adalah komitmen. Jadi ini adalah zikir, tetapi di situ pengakuan komitmen kita ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai pagi-pagi ini asbahtu ala fitratil Islam. Ya Allah, pagi ini aku buka dan aku mulai dengan fitrah Islam. Wa ala di nabiyina Muhammad SAW, dan berdiri kehidupanku atas atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan saya hidup di atas millati Ibrahim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dua kali menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim dan juga orang-orang besertanya, di antaranya ketentu keluarganya, Bapak Ibu sekalian harus mampu kita jadikan teladan. Surah Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a. Artinya sungguh demi di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya benar-benar terdapat uswatun hasanah. Kita apabila membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di musim Maulid, itu selalu muncul ayat. Maka kalau kita ingin mendorong orang untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini adalah perihal supaya kita harus mencontoh meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Di dalam kehidupan Ibrahim ada lagi ayat, kum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a. Sungguh demi
terdapat teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan keluarganya. Di dalam ayat lain Allah tekankan lagi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi qad kana lakum fihim uswatun hasanatun qad kana la. Di sini qad kana fihim uswatun hasanatun liman kafi. Jadi di sini laqad kana fihim, ya, bukan fi Ibrahim. Laqad kana fihim uswatun hasanatun liman kana wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Di sini malah lebih ditegaskan lagi oleh Allah, sungguh kata Allah, di dalam diri mereka, fihim. Nah, fihim sini maksudnya adalah Ibrahim dan orang-orang bersamanya, betul-betul terdapat uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi yang ingin memperoleh dua hal. Yang mana dua hal ini yang selalu kita doakan dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam hidup kami ini, di dunia kami ingin ridhamu, dan juga di akhirat, dan juga kami kepingin ya Allah memohon kepadamu untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Ini kita inginkan hidup ini dua, visi hidup kita dua, bagaimana kita hidup dalam ridha Allah, kemudian visi hidup kita ke depan yang terjauh, bahwa kita menjadi penghuni surga. Kan itu visi hidup kita Bapak Ibu. Maka untuk ini bagaimana Allah memberikan syarat kepada kita? Pertama, meneladani Rasulullah. Maka Rasulullah dikatakan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap ridha Allah dan juga surganya Allah di hari akhirat. Di dalam diri Ibrahim juga begitu, sungguh dalam Ibrahim dan orang-orang bersamanya terdapat teladan yang baik bagi orang yang menginginkan ridhonya Allah dan surganya Allah. Berarti ini Allah memberikan syarat bagi orang yang ingin menggapai ridho Allah dan mendapatkan surga. Apa syaratnya? Teladani Rasulullah, teladani Ibrahim. Nah, maka di satu hal yang Bapak Ibu sekalian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita meneladaninya kalau seandainya kita tidak membaca, mendapatkan pelajaran, keterangan tentang sejarah-sejarah hidupnya, pri kehidupannya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan kita mencontoh Ibrahim alaihi salam. Namun kalau diserahkan, disuruhnya kita mencontoh Ibrahim alaihi salam, lalu Allah tidak kisahkan kepada kita apa itu kisah Ibrahim alaihi salam, tentu kita juga bingung, susah, apalagi bagi orang-orang yang tak sekolah. Tapi subhanallah, bagaimana Bapak Ibu sekalian supaya kita meneladani mereka? Apapun yang diajarkan mereka kepada kita itu menjadi amalan sehari-hari kita. Ha, maka nama Rasulullah, maksudnya Rasulullah, ini apa semua yang kita buat sehari-hari kita ini, semuanya adalah mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat kita ingat kita kepada Rasulullah. Kerana solat yang kita lakukan itu, siapa yang mengajarkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan di dalam solat kita tak pernah kita luput menyebut nama Rasulullah. Jadi subhanallah, Allah suruh kita mencontoh mereka, tapi Allah abadikan apa yang telah mereka ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan dalam apa yang kita ucapkan. Maka seperti di dalam apa namanya solat kita, kita tak pernah, kalau seandainya tidak kita sebut nama Nabi Muhammad dalam solat kita, tak sah solat kita. Nah, dalam tahiyat akhir umpamanya, rukun solat, kita tak akan berhenti menyebut assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Berarti dalam ibadah solat kita, kita ingat Rasulullah. Bagaimana kita mengingat Rasulullah dalam ibadah solat kita? Karena beliaulah yang telah mengajarkannya kepada kita. Begitu juga yang lain-lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu 24 jam dalam kehidupan kita. Setiap kita melangkah kemana saja, maka kita diingat Rasulullah SAW atau tidak. Apapun yang kita lakukan sesuai enggak dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW atau tidak. Kita ingin melakukan sesuatu, ya apakah pertanyaan dalam diri kita selalu, bagaimana Rasulullah mengajarkannya kepada kita. Sehingga kita hati-hati supaya kita pastikan apapun yang kita lakukan sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim AS juga begitu. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Maka kalaulah seandainya hanya kisah saja yang diceritakan dalam Al-Quran, banyak yang tidak baca Quran. Maka tak tahu dia sejarah Ibrahim alaihissalam. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah abadikan apa yang dilakukan Ibrahim itu dalam ibadah kita sehari-hari, dan itu sampai hari kiamat. Maka yang terpenting yang diingatkan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan selalu apabila membaca itu pasti dibaca tentang Ibrahim alaihissalam. Ibadah apa itu? Ibadah korban. Maka ketika kita, setiap ustaz itu berbalik kalau berbicara korban, kemana perginya? Pengorbanan, ya kan? Yang dilakukan Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Nah, itulah kisah terus itu. Dan ibadah korban itu menjadi contoh dan menjadi ibadah kita sampai hari kiamat. Salah satunya juga Bapak Ibu sekalian, ibadah yang syarat dengan pri kehidupan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ibadah apa itu? Ibadah haji dan ibadah umrah. Kalau ibadah umrah ini waktu disyariatkannya sepanjang tahun. Kapan saja kita mau umrah. Bahkan kalau kita dibolehkan, umpamanya orang sedang wukuf di Padang Arafah, kita pergi ke Mekah, kalau seandainya boleh untuk umrah saja, tidak masalah. Oleh karena itu tidak ada batasan hari untuk umrah. Maka seluruh hari sepanjang tahun adalah untuk umrah. Kecuali orang yang sedang haji, kemudian umrah pula dia di saat haji itu. Ini sedang wukuf di Padang Arafah, kemudian dia umrah pula, itu terlarang itu, karena dia lagi dalam ibadah haji. Tapi dalam musim haji itu, umpamanya orang pergi haji, dia tidak untuk haji, datang ke Mekah hanya untuk umrah, itu bisa, tidak ada masalah sepanjang tahun. Cuman saja aturan kerajaan Saudi, kalau sudah masuk musim haji, bisa umrah itu ditutup. Mengingat apa? Karena banyaknya orang di tanah suci. Tahun ini Bapak Ibu sekalian, ya tahun yang sedih sebenarnya umat Islam. Tetapi bagaimana? Karena umat Islam apapun yang terjadi atas izin Allah, kehendak Allah, maka semuanya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, ibadah haji terlaksana pada tahun ini, namun Bapak Ibu sekalian sangat-sangat dibatasi orang yang haji, sehingga kerajaan Saudi tidak menerima orang-orang yang haji dari luar Saudi. Bahkan di dalam Saudi sendiri pun sangat ketat sekali, jumlahnya sangat sedikit, pengawasannya sangat ketat, karena mereka menerapkan protokol kesehatan dalam ataupun selama pelaksanaan ibadah haji. Bayangkan itu, yang mana protokol kesehatan itu salah satunya adalah menjaga jarak. Dalam protokol WHO itu 1.5 sampai 2 meter jaraknya. Kalau 2 meter, berapa orang cuma yang bisa wukuf di Padang Arafah yang selama ini Bapak Ibu sekalian berjubel. Kalau jarak-jarak 2 meter kiri, 2 meter kanan, 2 meter depan, 2 meter belakang, berapa orang cuma yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah. Memang enak Bapak Ibu sekalian ya. Wah, enak sekali orang haji tahun ini, lapang-lapang. Ya Bapak Ibu, perjuangan haji itu baru terasa bahagia kalau bersama. Kalau pun lapang begitu, tak enak jadinya. Kenapa? Perjuangan haji itu tidak terasa pada Bapak Ibu sekalian. Ya,
ini ya di masa kita terjadinya. Setelah kita pergi nanti meninggal dunia, generasi setelah kita akan bercerita. Oh, di zaman kita ini terjadi seperti ini. Ratusan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu tak pernah ada yang namanya orang pergi haji dibatasi hanya dalam jumlah ribuan. Nah, inilah baru terjadinya ini. Dan itu di generasi kita. Dan itu menjadi catatan sejarah. Karena di tahun kita ini Allah takdirkan adanya pandemi COVID-19. Yang mana keterangan ahli-ahli sangat membahayakan sekali, Bapak Ibu sekalian, menyebarnya sangat cepat sekali. Dan barang virus itu halus sekali, tak bisa dilihat oleh kasat mata. Orang-orang ahli cuma yang bisa menjelaskan, memberikan informasi kepada kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita ketatkan protokol kesehatan. Karena dalam pengumuman, orang-orang yang terserang COVID ini cenderung meningkat terus ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkatkan protokol kesehatan kita. Kita dibolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Namun Bapak Ibu, kita juga harus menjaga keselamatan diri kita. Dan yang terpenting juga apa? Bukan masalah keselamatan diri. Karena dengan menjaga protokol kesehatan ini, juga kita punya andil menjaga kesehatan orang lain. Kadang-kadang kita terkena, tapi bisa menular kepada orang lain. Imun kita bagus, imun orang tertular itu tidak bagus, sehingga begitu teorinya, sehingga kadang-kadang menjadi malapetaka bagi dia. Maka ini saya ingatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita jadikan contoh. Jadi ibadah haji umpamanya, maka ibadah haji itu setara dengan perikehidupan Ibrahim. Pertama sekali kita haji pergi ke Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, siapa orang pertama kita ingat? Nabi Ibrahim. Karena dialah Nabi, Rasul dan manusia pertama yang meninggikan bangunan Ka'bah. Rasulullah SAW ketika lahir, Ka'bah sudah ada, sudah tinggi bangunannya. Rasulullah SAW bahkan di dalam membongkar Ka'bah itu, dia tidak pernah bongkar itu, Ka'bah itu. Di zaman beliau, cuman saja yang beliau lakukan adalah ketika Fathu Makkah, seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 berhala itu ditebasnya semua. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, karena orang-orang Quraisy telah mengotori Ka'bah itu dengan berhala. Jadi semenjak Ibrahim alaihissalam, Ismail sudah wafat, kemudian barangkali beberapa generasi orang-orang yang soleh datang Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam sejarahnya saya baca itu, orang yang menyebarkan syirik penyembah berhala pertama di Mekah setelah Ibrahim, kan orang yang tinggal pertama di Mekah itu Nabi Ismail kan, dialah manusia pertama yang ada di situ yang tinggal, yang seperti penduduk. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya kenapa ada penduduk sekitar Ka'bah sebelumnya tidak ada penduduk? Ya masalahnya Bapak Ibu, bagaimana orang tinggal di situ? Pertama itu adalah lembah yang mengerikan. Di sekitarnya itu bukit-bukit yang seram. Setelah itu Bapak Ibu, tandus, gersang. Tak ada pohon, tak ada air. Orang-orang Arab itu, karena mereka di gurun pasir, hujan kadang-kadang Bapak Ibu sekali cuma setahun. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri bahwa sesuatu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah namanya air. Kalau air tak ada, bagaimana kita bisa hidup? Maka orang Arab itu selalu dia hidupnya tak pernah permanen. Buat kampung ini ya, kampung, kemudian permanen hidup mereka. Saya yakin ini kenapa ada perumahan di sini nih? Karena ada air di sini. Coba kalau tidak ada air di sini, kira-kira bertahan Bapak Ibu? Menjadi rumah hantu perumahan semua ini. Sumur tak ada air. Kemudian air apa namanya, pam juga tidak hujan tidak turun. Tetapi katanya di Rumbai sana banyak air. Kira-kira Bapak Ibu tinggal di sini? Itulah dibayangkan kehidupan orang Arab itu.
sehingga kehidupan mereka tak ada permanen. Nah, ada mereka kehidupan mereka itu berpindah-pindah, maka rumah-rumah mereka itu kemah, Pak. Nah, maka kemah itu mereka pikul, tapi mereka punya kendaraan untuk memikulnya itu apa? Unta itulah kendaraan mereka. Maka dengar mereka. Jadi salah satu pernah saya ceritakan dulu mungkin tahun lalu, bagaimana orang Arab salah satu cara mereka untuk mencari air. Nah, salah satu mereka mencari air itu, Bapak Ibu, lewat burung. Jadi burung itu kalau terbang kemana, semua makhluk sama butuh. Kalau teropongnya, nah, kalau dulu mereka kan tak punya teropong dan tak punya alat mencari air, maka burung itu lah, Pak. Karena burung itu dia melihat dari atas dan dia tahu di mana hujan turun, kemudian di mana air ada, apalagi mata burung itu jeli. Semua burung butuh air, semua makhluk butuh air. Sehingga kemana burung arah terbang. Jadi ada itu satu pemantau itu, kadang berdiri dia tengah malam ataupun di sore-sore hari dilihatnya kemana arah burung terbang. Itulah Bapak Ibu, dahulu sebelum Ismail, Siti Hajar ada di situ, ditaruh oleh Ibrahim sebelum adanya air zam-zam. Maka orang-orang Arab hidup berpindah-pindah. Ada air sana, berpindah pula. Sudah kering lagi, kemudian ada lagi air dan tak subur lagi, pindah lagi. Kalau ada hujan di sana, nanti pindah lagi. Begitulah seterusnya. Dan kabilah Arab ketika itu namanya kabilah Jurhum. Jadi orang-orang ahli sejarah mengatakan Arab itu aslinya itu kabilah Jurhum. Nanti gabung dia dengan Ismail atau menjadi kabilah Arab Quraisy. Jurhum namanya. Jadi kabilah Jurhum ini, Bapak Ibu, pernah mereka tinggal 50 km dari posisi Ka'bah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Ismail, Siti Hajar sudah ditaruh oleh Ibrahim di sana dengan kisah adanya air zam-zam, sehingga Bapak Ibu sekalian, burung-burung rupanya ikut minum air zam-zam itu, dan burung-burung pada tahu itu ada sumur zam-zam. Sehingga kabilah Jurhum melihat kok burung terbang semuanya ke arah Ka'bah. Akhirnya kepala suku Jurhum itu mengutus utusannya, coba kamu lihat, kamu ikuti arah burung itu. Maka berpacu dia dengan kudanya, diikuti arah burung. Dia lihat rupanya burung itu singgah semuanya di lembah, di lembah Mekah itu, di posisi Ka'bah itu semuanya. Ketika dia mendekat, didapatkannya air. Ibu itulah Siti Hajar. Kemudian bayi itu adalah Ismail. Lalu bergegas utusan ini pulang melaporkan kepada kepala kabilah. Benar di situ ada air dan itu ada sumur air yang luar biasa. Langsung gulung ke kemah kita ke sana semuanya. Datang Arab. Tiba di sana kepala suku itu secara sportif menghadapi ibu itu, yaitu Siti Hajar. Dan ini juga doa Ibrahim alaihissalam, ya. Dia minta izin kabilah Jurhum untuk tinggal, karena lihatnya airnya permanen dan tidak kering-kering, Bapak Ibu. Maka minta izin mereka apa? Untuk supaya mereka diizinkan tinggal bersama dia di sekitar Ka'bah itu. Maka Siti Hajar dengan sopan mengatakan, silakan tinggal di sini, silakan kalian memanfaatkan air ini, tetapi ingat, harus kita buat komitmen, air ini tetap milik saya. Itu kata Siti Hajar, air ini tetap milik saya, tapi silakan kalian minum. Semenjak itu, Bapak Ibu, kabilah Jurhum tinggal di sana secara permanen. Itulah pertama kampung permanen di Jazirah Arab itu. Maka Ismail itu peletak peradaban pertama. Tentu siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, dengan kisahnya semuanya, setelah Ismail besar, datang perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Jadi apa kata Allah? Ketika Ibrahim sudah dewasa, Ismail sudah dewasa, Ibrahim datang ke Mekah lagi. Kemudian Allah perintahkan mereka berdua untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Maka Ibrahim Ismail itulah yang meninggikan bangunan Ka'bah. Bapak Ibu, di situ ada kisahnya Hajarul Aswad. Bapak Ibu sekalian, di situ ada kisah makam Ibrahim. Kalau makam Ibrahim yang sampai sekarang, jadi ada dua hal yang diabadikan oleh Allah dengan kehendak Allah, tak pernah hilang sepanjang sejarah ribuan tahun. Ka'bah itu runtuh berkali-kali, Bapak Ibu, tapi ada dua hal yang tidak pernah hilang, dan itu kehendak Allah mengabadikannya. Sebagai apa? Di dalam Al-Quran Allah katakan, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebelum itu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi ayat itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi di Ka'bah itu dan sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, kata Allah. Fihi ayatun bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia, dan itu menjadi ayat bagi manusia. Apa di antaranya? Maqamu Ibrahim, yaitu makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini sejarahnya, Bapak Ibu, begini. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Ibrahim ketika dia meninggikan bangunan Ka'bah, jadi kalau bahasa kita kan, kalau ditinggikan bangunan itu sudah ada pondasinya, dibuat tinggikan itu di bata, disusunlah bata-bata awal kan tak ada, terus tinggi sampai jadi rumah bata itu tingginya. Kalau dulu kan tidak bata, tidak pakai semen, batu aja yang disusun. Maka Ibrahim kerjasama dengan Ismail, kau kumpulkan batu-batu, kita susun menjadi dinding. Nah, maka dibuatlah dinding, ditinggikanlah bangunannya. Setelah dinding itu tinggi dan dia sudah ditetapkan sekian meter, punya kan tingginya. Tapi ketika dia sudah tinggi, Ibrahim perlu sesuatu batu tempat dia berdiri. Nah, kalau kita kan tentu perlu ada tangga, ada apa supaya ketinggiannya cocok. Jadi apa kata Ibrahim kepada Ismail? Ismail, tolong tak carikan untuk ayah batu tempat ayah berdiri untuk menyambung susunan bangun dinding Ka'bah ini. Maka Ismail mencari batu, lalu dia dapatkan. Kemudian dia berdirikan batu itu di tempat Ibrahim berdiri. Lalu Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu tersebut. Ketika itulah kehendak Allah yang menjadi mukjizat dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim berdiri, batu itu langsung melunak, kemudian Bapak Ibu membentuk dua tapak kaki Ibrahim. Di makam Ibrahim itu bukan kuburan, Pak. Itu makam, itu bahasa kita, itu makam itu kuburan. Ini nampak ditanya di sana, mana kuburan Ibrahim yang makam Ibrahim? Makam itu bahasa Arabnya tempat berdiri. Jadi batu tempat berdiri itu ketika Ibrahim berdiri, langsung Allah berkehendak, Allah melunak batu itu. Setelah melunak, tenggelam kaki-kaki Ibrahim. Kedua telapak kakinya. Sehingga kedua telapak kaki itu membentuk di batu itu. Dalam. Tercetaklah. Ibarat mencetak sesuatu, tercetaklah tumit Ibrahim. Kedua tumit Ibrahim di batu itu. Dan batu itulah yang disebut dengan makam Ibrahim. Maka Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam kaca itu, atau nampak itu batu itu di situ, telapak kaki itulah batu, Bapak Ibu, tempat berdiri Ibrahim dulu dalam membangun Ka'bah yang Allah abadikan. Dan batu itu, Bapak Ibu, tidak pernah hilang sepanjang sejarah sampai sekarang. Walaupun perang terjadi di Mekah itu, kadang perebutan kekuasaan, namun yang batu makam Ibrahim itu tak pernah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu sekalian yang tak pernah hilang?
Dan makam Ibrahim ini Allah jadikan ayat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan tempat solat. Ingat Bapak Ibu, bukan tu disembah, cuma tempat solat. Kerana ada orang sekarang ni Bapak Ibu ya, saya lihat di YouTube Bapak Ibu rajin-rajin mengaji ya. Orang ni auzubillah Bapak Ibu sekalian. Tak tahu ini kerana hukum tidak tegak barangkali. Orang menghina-hina agama gampang saja. Orang melecehkan agama orang lain apa namanya gampang saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, auzubillah, menghina-hina Islam. Kemudian dia bukan Islam Pak, tetapi menyeleweng-nyelewengkan ajaran Islam, membuat syubhat-syubhat. Seharusnya kan ini secara undang-undang ini orang ini kriminal betul. Tapi mereka menghina-hina tapi bebas juga. Sehingga menjadi menjadi-jadi. Itulah sebab Bapak Ibu sekalian. Nanti ini kalau seandainya tidak mengaji kurman Islam ini, lalu nanti syubhat-syubhat itu dengan gampang tersebar. Kalau dulu susah Pak. Kalau ingin menyebarkan syubhat itu barangkali lewat TV. TV hanya pemerintah menguasai TVRI. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dulu tidak ada media-media, majalah, susah kan? Sekarang Bapak Ibu, auzubillah, detik ini dia menyebarkan syubhat, detik ini dibaca oleh semua orang. Gawat media sosial sekarang. YouTube-nya, Facebook-nya, yang paling gawat sekarang WhatsApp. Detik ini dia buat, detik ini dia sebarkan, detik ini dibaca oleh jutaan orang. Isinya syubhat, banyak sekali syubhat. Auzubillah Bapak Ibu sekalian. Maka harus masalah membentengi ya, kajian-kajian seperti inilah. Majlis taklim kita kuatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengarkan nanti kalau ada syubhat-syubhat, alhamdulillah kita juga gampang menjawabnya. Cari pula nanti jawaban-jawabannya, supaya kalau kita ragu, diragukan, dibuatnya, alhamdulillah ada para ustaz yang telah menjawabnya. Maka rajin-rajin dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Agem ya, yang bagus-bagus memberikan maklumat kepada kita. Supaya kita kokoh nanti, kuat. Jangan kalau ada syubhat-syubhat itu lebih baik tidak didengar. Ini kalau ada merendah-rendahkan Islam, tutup cepat. Berdosa kita. Yang kedua apa nanti? Syaitan masuk. Dia musuh-musuhnya. Ragu kita nanti. Dalam keraguan-raguan itu ada datang pula tawa. Selesailah Bapak Ibu. Semoga hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kembali kita Bapak Ibu sekalian kepada apa namanya, apa tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan di Ka'bah itu. Maka kita ketika ke Ka'bah, itu makam Ibrahim. Maka makam Ibrahim itu, wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami jadikan baita itu, Ka'bah itu, masabatan wa amna, yaitu tempat menanggung pahala sebanyak-banyaknya dan tempat yang aman. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahira baitiya litta'ifina wal 'aqifina war ruk'i sujud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makam Ibrahim itu Allah jadikan sebagai musallah, tempat solat. Maka setiap kita tawaf, disunatkan kita selesai tawaf, tawaf apa saja, apakah tawaf rukun seperti tawaf haji, atau tawaf ziarah, tawaf umrah, atau tawaf-tawaf sunat. Setiap tawaf-tawaf rukun kah, tawaf sunat kah dia, tawaf wadak kah dia, maka disunatkan selesai tawaf solat 2 rakaat. Di mana? Di belakang makam Ibrahim. Kita pilih posisi di belakang makam Ibrahim, lalu kita berniat. Artinya Bapak Ibu, bukan kita disuruh menyembah batu waktu sesubuhannya. Ini umat Islam katanya diapakan kita menyembah batu, menyembah berhala dari batu, padahal mereka sendiri menyembah. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, umat Islam dahulu sahabat, ketika ada disyariatkan haji, maka mereka tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah.
Jadi ketika Rasulullah membawa rombongan umrah pertama sekali ke Mekah, yang namanya umrah kan ada tawaf, ada sa'i. Maka ketika mereka mau sa'i, enggan para sahabat itu sa'i. Tidak mau mereka sa'i. Apa permasalahannya? Karena di zaman jahiliyah, Safa Marwah itu penuh dengan berhala, Pak. Maka di Bukit Safa itu berdiri berhala besar, manata. Di Bukit Marwah juga berdiri apa berhala besar. Maka apabila mereka sa'i, mereka bukan sa'i bolak-balik, tapi menyembah. Sujud kepada manata, lata, wal-uzza. Sujud mereka di situ. Setelah Islam, kan berhala itu Rasulullah runtuhkan semua. Sudah bersih Safa Marwah. Ketika mereka mau sa'i, ingat mereka. Kalau naik ke Bukit Kaaba, Bibi ingat oleh mereka apa? Masih ada dalam memori mereka berhala enggan. Kerana setelah mereka Islam, tentu Islam adalah agamanya tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Patung-patung itu sebatu. Kenapa kok disembah? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka tak mau. Maka datang ayat dalam Al-Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Apa artinya itu? Turun ayat ketika mereka enggan sa'i itu karena ingat mereka berhala dalam memori mereka, maka turun ayat sesungguhnya, ingat orang beriman, sesungguhnya Safa wal Marwata min sya'airillah itu adalah merupakan syiar-syiar Allah. Jadi Safa wal Marwah syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah? Yang dimaksud dengan syiar itu Bapak Ibu adalah di antaranya tempat ibadah yang ditetapkan oleh Allah beribadah kepadanya. Jadi Allah menetapkan untuk kita tempat-tempat beribadah. Di antaranya masjid. Masjid ini bukan kita menyembah masjid, tetapi ketika menyembah Allah, Allah tentukan tempatnya di masjid. Itu maksudnya. Maka sa'i itu bukan menyembah Safa, bukan menyembah Marwah, tetapi Safa dan Marwah Allah jadikan masyar, syiar. Artinya tempat ibadah. Tempat ibadah apa? Ibadah sa'i. Sa'i itu kemana kita arahkan? Kepada Allah. Dalam sa'i itu apa isinya? Zikir subhanallah, zikir alhamdulillah. Apa isinya? Yaitu bertakbir. Maka kita ketika naik ke Bukit Safa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca kan? Cuma tempatnya di atas. Dan siapa menjadikan tempat kita bertakbir, bersa'i dan memperbanyak zikir? Safa. Yang menjadikan juga tempat itu adalah Allah. Kenapa tempat itu? Tentu Allah punya hikmah. Maka salah satu hikmah yang digali, Allah di samping kita beribadah di sana, diingatkan kita dengan perjuangan Siti Maka adakah Bapak Ibu ketika orang tawaf di sekitar Kaabah, terbayang oleh orang bahwa dia menyembah Kaabah? Ada umat Islam begitu? Bahwa yang kita sembah adalah Allah. Cuman Allah jadikan Kaabah itu tempat ibadah yang namanya tawaf. Itu aja itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kita dalam ibadah ini kadang-kadang dikaitkan ibadah kita dengan waktu. Kadang-kadang Bapak Ibu dikaitkan dengan tempat. Kemudian ibadah kita ini dikaitkan dengan hitungan. Umpamanya solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kemudian kita diikatkan dengan tata cara. Maka yang namanya ibadah itu hanya semata-mata mencontoh. Maka itulah hebatnya agama Islam ini Bapak Ibu sekalian. Maka kita Bapak Ibu sekalian kan mendapatkan dari Allah 2 hal. Yang pertama pemberian Allah, karunia Allah. Yang kedua adalah beban dari Allah. Kita mendapat beban perintah dan larangan. Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah pemberian Allah, Allah beri nikmat macam-macam. Wah, hitunglah nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu dan tak bisa menghitungnya begitu banyaknya.
Namun bagaimana konsepnya Bapak Ibu, kaedah dasarnya di dalam nikmat yang Allah berikan, bahwa seluruh nikmat itu halal untuk kita. Silakan dinikmati, silakan dimakan, silakan dipakai. Maka tidak ada yang haram. Dia antara sekian begitu banyak nikmat, kecuali sedikit yang haram. Maka kita jangan sampai sembarang-sembarang, ini haram, ini haram, ini haram. Karena ada orang Bapak Ibu sekalian, lagi kalau ustaz ngajinya haram aja isinya. Ah, ini enggak mengerti dengan agama itu. Asal mengaji isinya larangan aja. Bapak Ibu sekalian, kaidah agama ini dalam nikmat Allah, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Siapa yang berani-berani mengharam-haramkan, marah Allah itu. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menjadikan, menciptakan untuk kamu semua yang di muka bumi ini, semuanya untuk kamu. Maka keluar kaidah al-aslu fil asya' al-ilah, bahwa kaidah umum prinsipnya segala sesuatu, apakah bendanya, apakah manfaatnya, itu halal buat kita. Diciptakan mulut kita supaya untuk berbicara, disuruh kita di otak untuk berfikir, disuruh diberi mata untuk melihat, kemudian diberi telinga untuk mendengar, dikasih kaki untuk melangkah, dikasih tangan. Tapi prinsipnya seluruh yang Allah ciptakan dengan segala fungsinya, pada prinsipnya halal kita gunakan. Mata halal digunakan untuk mana apa saja. Telinga halal digunakan untuk mendengarkan apa saja. Kaki halal untuk melangkah ke mana saja. Tangan gunakan untuk melakukan apa saja, kecuali ada sesuatu yang ada nas dalil yang menunjukkan bahwa dia haram. Berarti yang haram itu cuma sedih, yang luas itu halal, Pak. Jangan ya, maka kalau kita menjelaskan agama ini jangan mulai dari haram. Kalau haram aja isinya pusing gitu mendengar agama ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, yang kedua beban. Allah perintahkan kita ini seperti sholat, puasa. Maka kalau dalam salah perintah, terbalik kaidahnya. Segala yang namanya ibadah, prinsipnya ibadah itu diharamkan hukumnya, terlarang. Padahal itu kan beban itu kan. Kalau yang namanya beban, sempit. Yang namanya nikmat, lu. Begitulah karunia Allah. Maka yang namanya ibadah pada prinsipnya haram dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu disyariatkan. Maka jangan dibuat-buat ibadah. Maka Bapak Ibu, kalau orang beribadah hanya sekedar yang disyariatkan Allah, maka hidupnya tidak akan terasa terbebani. Jadi kalau ada orang merasa berat dalam agama ini, berarti dia sendiri yang memberat, yang memberat-beratkan. Umpamanya begini, saya bukan masalah mengkaji boleh atau tidak ya. Ada orang yang kadang-kadang segan, tak semuanya kan ada keluarga meninggal. Oh, keluarga meninggal harus ngaji 3 hari. Setiap ngaji itu harus membayar orang yang ngaji, menghidangkan makanan, mengeluarkan. Padahal dalam agama tidak ada Rasulullah menyuruh, tidak ada Rasulullah membebankan. Yang dicontohkan Rasulullah cuma apa? Nah, sekarang kalau kita buat-buat merasa terbebani kita, berarti siapa yang salah? Kan kita. Solat berjamaah juga. Solat berjamaah ini apa perintah Rasulullah SAW kepada imam? Kamu jadi imam, pendekkan solatnya. Kerana yang di solat itu banyak macam-macam. Ada yang tua, ada. Kalau majlis taklim ini kan bebas ini. Majlis taklim ini panjang-panjang pun ustaz, ibu kan bebas, bapak ibu mau keluar, mau masuk, mau pergi. Kan tak ada yang mengikat, silakanlah. Kalau solat kan tak bisa, bapak ibu kan pergi sendiri kan. Kalau imam panjang sedikit tu keluar, pulang. Harus bapak ibu apa? Oleh karena itu diatur oleh agama. Kalau kamu jadi imam, pendekkan. Karena ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang... Maka ada Mu'az bin Jabal, dia jadi imam, panjang imamnya. Marah Rasulullah, affattanun anta ya Mu'az, kamu membuat fitnah hai Mu'az. Artinya fitnah diantaranya apa? Membuat orang merasa dibebani dengan agama ini. Maka itu solat fardu, bahkan solat fardu itu kan wajib, singkat-singkat cuma.
Tapi kalau bapak ibu punya panjang, solat sendiri, yaitu qiyamul. Kalau enggak salah kalau mau semalam itu, kalau mau tapi sendiri, dan itu pilih. Tetapi kalau pilihan itu kan tak beban kan? Kita yang milih. Tapi yang namanya beban dari Allah, semuanya singkat-singkat bapak ibu. Puasa pun, satu bulan cuma yang wajib. Kalau satu bulan pun itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian kalau terbit fajar enggak dianjurkan kita sahur itu kapan sahur? Sahur itu diakhirkan menjelang terbit fajar shadiq. Itu apa ini? Kemudian kalau berbuka dicepat pas azan itu langsung buka. Kenapa? Karena agama dia bukan menyulitkan. Maka ini bapak ibu sekalian yang perlu diapakan, yang perlu diperhatikan. Jadi namanya ibadah itu terikat kita dengan aturan. Supaya apa bapak ibu? Supaya kita jangan membebankan diri kita dengan sesuatu yang Allah tidak bebankan. Karena Allah hanya membebankan kepada kita yang sanggup kita pikul. Tapi kalau di luar itu berarti apa? Ada yang salah di dalam memahami agama. Bapak ibu sekalian, maka di dalam apa namanya sa'i itu juga begitu. Jadi jangan subuhat nanti orang Islam menyembah Ka'bah, orang Islam menyembah apa? Sofa Marwa. Katakan kepada mereka bahwa Sofa Marwa Ka'bah itu bukan disembah, tetapi itu menjadi tempat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Yang disembah Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu ada hikmahnya kenapa tempat itu dijadikan sebagai ibadah. Termasuklah bapak ibu Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar jamrah. Itu semuanya bapak ibu adalah syiar ibadah kepada Allah, simbol-simbol, lambang-lambang yang Allah jadikan ibadah kepadanya. Bapak ibu sekalian, salah satu ya yang perlu, karena waktu juga yang membatasi kita, yang perlu kita jadikan teladan dalam kehidupan Ibrahim alaihi salam bapak ibu sekalian adalah ya dalam masalah sa'i tadi. Dalam masalah sa'i itu kan banyak teladan sebenarnya. Kalau saya baca di antara yang penting bapak ibu ya, di antaranya adalah keteguhan di dalam prinsip. Kemudian keteguhan dalam prinsip ini ada dua bapak ibu sekalian nikmat, yang mana itu terdapat dalam kisah-kisah Ibrahim alaihi salam. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, tahu bapak ibu sekalian, pertama adalah nikmat iman. Inilah yang pertama. Maka kalau sudah kita beriman, Allahu Akbar, pertahankan iman itu, suburkan iman kita itu, dijaga dia baik-baik, jangan sampai ada yang mencopotnya, jangan sampai ada yang melemahkannya. Oleh karena itu hendaknya hidup kita ini detik per detik menjaga iman kita. Silakan kerjakan apa saja, tapi jangan kerjakan sesuatu yang melemahkan iman kita. Duduk di mana saja, tapi jangan duduk di tempat-tempat yang melemahkan iman kita. Bapak ibu sekalian, berteman dengan siapa saja, tapi ingat, jangan berteman dengan orang-orang yang akan mencopot keimanan kita. Bapak ibu sekalian, makan apa saja, tapi ingat, apapun aktivitas kita, iman, iman, iman. Kenapa? Karena imannya bapak ibu sekalian, nyawa pun kita pertaruhkan untuk mempertahankan dan menjaga keimanan kita. Sebagaimana yang dicontohkan Ibrahim alaihi salam. Coba bapak ibu sekalian, karena dia adalah seorang nabi dan rasul, diperintahkan dia untuk, tapi jangan coba-coba pula pak, ini kan hanya untuk Ibrahim, tetapi nilai-nilainya menjadi contoh, bukan perbuatan syariat itu sendiri. Umpamanya apa, dia diperintahkan Allah untuk menebas berhala-berhala. Nanti datang pula satu orang, nanti pergi pula ke rumah ibadah orang lain, ditebas pula, mencontoh Ibrahim katanya. Bapak ibu sekalian, itu sama nanti bapak itu apa, sembelih anak mencontoh, astagfirullahaladzim, itu berbahaya ya bapak ibu sekalian. Tapi nilainya, dia diperintahkan Allah untuk memotong patung-patung itu. Tetapi bapak ibu sekalian, Ibrahim alaihi salam ketika dia ketangkap, ketahuan bahwa dia yang motong, lalu ditanya oleh orang itu, oleh mereka-mereka pasukan Namrud, siapa yang apa nih motong-motong apa nih? Kamu ya? Ibrahim ketika itu berbohong. Dia bilang apa? Tidak tahu, saya tanya itu, katanya. Kan kampak ada pada di
dia. Dalam sejarah itu Ibrahim ada 3 kali dia berbohong. 3 kali. Pertama ketika dia ditanya siapa yang dan itu Allah ceritakan ke dalam Quran. Tanya, ini yang motong katanya. Tanya dia. Tapi dia berbohong itu untuk kepentingan dakwah waktu itu. Karena dia ingin menyampaikan kepada mereka supaya mereka tanya. Lalu tentu patung itu tak bisa. Maka ke situ dia masuk. Oh, maka ditanyanya, "Kurang ajar kamu, kok kau suruh pula kami menanya batu, mana bisa ngomong dia?" "Lah, kalau tidak bisa ngomong kenapa kamu sembah dia?" Di situ dia masuk. Pernah nyawa nih Pak tantangannya. Tapi ini adalah perintah Allah. Ah, kemudian Bapak Ibu, di mana lagi Ibrahim itu bohong? Ketika dia ke Mesir. Ini Raja Mesir ketika itu adalah salah satu kezolimannya. Asal ada perempuan cantik di dalam kerajaannya, atau disuruh nangkap jadikan istrinya. Nah, jadi dia punya mata-mata di seluruh negeri itu melihat perempuan cantik. Nah, kalau ada penguasa seperti itu kan gawat itu Pak. Dan dipaksanya. Nah, Ibrahim ketika itu dengan siapa? Siti Sarah datang ke Mesir. Maka datanglah berita ke raja itu. Waduh, ada seorang laki-laki yang mana dia bersama seorang perempuan yang cantik. Maka dikirim pasukan tangkap. Tapi biasanya kalau dia suaminya dibunuhnya. Oleh karena itu Ibrahim bilang, kan ditangkap Sarah, Ibrahim tak bisa apa-apa, pasukan nyawa. Siti Sarah, kalau kamu ditanya bilang, jangan bilang saya suami kamu, bilang saya paman kah? Paman kamu atau saudara apa? Jadi jangan bilang. Yang diberitakan itulah sebabnya dianalisa oleh ulama. Ketika besok hari kiamat, kan semua manusia ingin mencari syafaat. Pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi apa? Masing-masing angkat tangan. Saya tidak bisa. Maka Ibrahim salah satu alasannya kenapa dia tidak mampu. Saya tidak bisa pergi kepada Muhammad. Semuanya mengarah kepada Nabi Muhammad. Saya malu saya kepada Allah. Kenapa? Dalam hidup saya pernah 3 kali berbohong. Coba. 3 kali cuma berbohong Bapak Ibu. Pusing dari Ibrahim. Dan itu pun untuk kepentingan menyelamatkan diri. Kalau kita berapa kali berbohong kira-kira? Dan itu saya 3 kali cuma bohong. Malu saya kepada Allah. Berdoa untuk minta syafaat untuk kalian semua. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, keteguhan kepada tauhid ya. Tauhid Bapak Ibu sekalian. Kemudian maka pertahankan tauhid ini Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi saya ingin katakan itu perbuatan Ibrahim itu syariat. Syariat itu adalah perintah Allah dan itu hanya diperintahkan kepada Ibrahim. Menyembelihnya kepada Ibrahim. Menyembelih patung itu kepada Ibrahim. Jangan dibuat-buat pula. Nah, kalau untuk kita bagaimana kita menanggapi agama lain, mau nyembah berhala dia, mau nyembah apa dia, mau tidak beragama dia, kita sudah ada ajarannya, lakum dinukum. Maka jangan jangankan ditebas-tebas patung itu Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi Muhammad SAW ajarannya, syariatnya lain. Maka kalau dia bahkan dalam perang pun, maka kalau perang Bapak Ibu sekalian, ini perangnya perang. Maka apa pesan Rasulullah? Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh orang-orang yang dalam rumah ibadah. Dan jangan rusak rumah ibadah agama lain. Itu pesan Rasulullah. Maka Masjid Hagia Sophia yang baru saja dibuka lagi kembali menjadi masjid. Yang mana oleh Kamal Atatürk itu gara-gara Kamal Atatürk itu Bapak Ibu. Ketika dia berkuasa, ditutupnya masjid itu dijadikannya museum. Sampai datang Bapak Erdogan ya, dibukanya. Sebenarnya tuntutan untuk membuka masjid itu namanya dulu, tapi mereka masih melihat bagaimana suara dunia. Oleh karena itu Erdogan kemarin dengan memberanikan diri membuka Masjid Hagia Sophia. Saya sudah masuk ke Hagia Sophia itu beberapa kali
dua atau tiga kali saya masuk ke sana. Memang Bapak Ibu sekalian, banyak saya ditanya, jadi Masjid Hagia Sophia itu gereja besar di Konstantin. Yang mana Konstantinopel ini kota yang mana Bapak Ibu sekalian ditaklukkan oleh umat Islam, yang mana penguasanya yaitu salah satu khalifah di dalam Turki Utsmani, Khilafah Utsmaniyah, namanya Muhammad Al-Fatih. Ini kalau ada nama anak bapak Muhammad Al-Fatih, itu itulah raja Khilafah Utsmaniyah yang memimpin pasukan langsung menaklukkan Konstantinopel. Takluk dan bilang Konstantinopel itu ada gereja besar. Di daerah itu gereja besar itu namanya Hagia Sophia. Bapak Ibu sekalian, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, masjid tak ada. Gereja itu ada dan orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu, gereja itu kan kosong. Maka apa? Ditawarkan oleh Muhammad Al-Fatih kepada orang-orang Kristen waktu itu supaya gereja itu dibeli. Karena kita tidak boleh Bapak Ibu merobohkan, tidak boleh mengambil alih gereja menjadi masjid pun tak boleh. Kecuali itu dijualnya. Dibeli. Artinya dengan cara kekerasan tak boh? Biarkan. Begitulah toleransi Islam ini. Lakum dinukum waliyadin. Maka dibelilah oleh Mama Al-Fatih gereja itu dengan harga yang pantas, maka jadilah mas. Tapi dibeli itu Bapak Ibu sekalian dengan harga yang sangat mahal. Maka setelah dibeli menjadi masjid. Tapi saking toleransinya Muhammad Al-Fatih ini, tahu enggak Bapak Ibu? Di dalam gereja Hagia Sophia itu banyak foto-foto gambar apa Bunda Maria, salib, itu isinya di sekitar itu, dinding itu. Segi toleransinya kan kalau sudah dijadikan masjid kan hak dia sebenarnya. Dihabiskan itu, dihapuskan itu, dimusnahkan. Tetapi saking tolerannya Pak, karena itu gereja bersejarah bagi orang Kristen, dia tidak hapuskan Pak, cuman dia tutup saja. Dengan tempel-tempel, ditempel-tempel saja semuanya. Sehingga terlihat. Artinya apa? Kalau dibuka tempelnya itu muncul lagi. Maka ketika dia jadi museum kemarin, itu ada semuanya Pak. Saya melihat sendiri ke foto-foto itu. Sampai sekarang itu masih ada. Itulah banyak pertanyaan sekarang. Gimana itu Pak Ustaz? Masjid Hagia Sophia dibuka tetapi simbol-simbol apa masih? Mana sekarang juga Pak. Dan Erdogan juga akan mungkin menghilangkannya. Kenapa? Muhammad Al-Fatih sendiri yang menaklukkan dia tidak hilangkan. Apalagi Bapak Ibu. Ini adalah toleransi umat. Itu Bapak Ibu. Ini kalau coba lihat Pak. Orang lain kalau dia menyerbu apa umat Islam, masjid-masjid di bumi hangus, masjid-masjid dibakar, masjid. Umat Islam tidak boleh menjadikan sasaran rumah ibadah orang lain, walaupun itu dalam perang yang sah, tak boleh dia menjadikan rumah ibadah sebagai sasaran. Bahkan apa? Kalau ada orang masuk rumah ibadah itu dan dia bukan ahli perang, tentara, maka tidak, masyarakat sivil dia wajib dilindungi dalam rumah ibadah itu. Begitulah hebatnya. Jadi kalau masalah toleransi, usah diajar umat. Bahkan dunia ini mengambil toleransi itu dari, dan semenjak kapan dunia ini mengumandangkan toleransi? Semenjak Islam. Sebelum Islam Pak, ada orang bicara toleransi. Subhanallah. Pak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu Pak Ibu sekalian, karena waktu juga memisahkan kita, kehidupan Ibrahim dan keluarganya banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang perlu kita contoh. Maka dua yang perlu saya tekankan pertama sekali Bapak Ibu adalah, dan doakan kepada Allah, pertama adalah tauhid, keimanan. Yang kedua adalah masalah keamanan. Jaga keamanan. Iman aman. Allahu Akbar. Iman Bapak Ibu sebagai modal kita di dalam menjalankan hidup ini, modal batin kita, supaya tentu arah kehidupan kita pondasinya iman. Aman adalah modal lahir kita sehingga kita beribadah tenang mencari kehidupan. Itulah sebabnya setelah perjuangan iman, apa yang didoakan oleh Ibrahim untuk negeri Mekah, Rabbana ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Oh Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman.
maka jaga. Jadi kalau ada pengacau-pengacau, berdiri kita semua, Pak, untuk menjaga aman negeri ini. Kalau di negeri ini ada yang pengacau-pengacau, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Stop, hadang dia. Karena pengacau ini akan membuat konflik. Maka kita umat Islam harus bersatu. Jangan ada yang ngacau-ngacau. Apalagi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang apa nama menghina agama, membuat kekacauan, memancing permusuhan. Kita dipancing-pancing perang nih Bapak Ibu sekalian. Itu yang apa itu yang menghina-hina Islam itu? Secara apa itu? Itu mancing-mancing perang namanya. Tapi umat Islam sudah ada patokannya. Tidak akan terpancing kita. Kalau menghina-hina itu apa? Di dalam Quran ini bagaimana Rasulullah dihina, Quran dihina, di apa? Baca Quran terus. Supaya subat-subat mereka itu. Namun secara hukum kita juga tetap umat Islam harus ada kelompok yang memproses mereka supaya mereka tidak sembarang menjaga harga diri agama ini, menjaga kemuliaan agama supaya orang jangan sembarang. Jadi nikmat iman dan nikmat aman. Kalau nikmat aman dua kali. Jadi sebelum Ibrahim tinggal di Mekah, sebelum Mekah itu ada penduduk, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, berikan kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Kemudian yang kedua, setelah banyak penduduk Mekah itu, Ibrahim datang lagi dan dia berdoa. Apa doanya? Dua. Apa kata beliau? Rabbi ja'al hadzal balad wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Oh Tuhan kami, jadikanlah untuk kami negeri ini negeri yang aman, dan jauhi kami dan anak-anak cucu kami menyembah berhala, yaitu dari syirik. Berarti nikmat aman dengan nikmat iman dan tauhid. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.